besar itu mau fokus latihan untuk persiapan liga, tuturnya. Disinggung mengenai hadiah yang disiapkan bagi para juara, Gibran masih enggan membeberkan. Yang jelas, untuk pendanaan kegiatan ini sepenuhnya dari sponsor dan tidak menggunakan APBD. Anggarannya dari sponsor, bukan dari APBD. Hadiahnya ya nanti. Salah satu peserta Piala Wali Kota Solo, Bayangkara FC, menyambut antusias undangan turnamen tersebut. COO Bayangkara FC, Kombes Pol Sumarji, CEO Bayangkara FC, Kombes Pol Sumarji mengatakan, Piala Wali Kota Solo 2021 bisa sebagai ajang guna memanaskan mesin setelah Piala Menpora beberapa waktu lalu. Kami sudah mendapatkan undangan. Turnamen ini cukup penting untuk mengasah perform tim sekaligus melihat perkembangan sebelum Liga 1, ungkapnya. Selain itu, Sumarji menambahkan, adanya turnamen Piala Wali Kota Solo akan menjadi bahan catatan pelatih Paul Monster untuk meracik strategi yang tepat untuk kompetisi resmi. Apalagi peserta ajang ini campuran dari Liga 1 dan Liga 2. Tentu akan menjadi turnamen yang menarik, tutupnya. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan melihat cuplikan video ini. Jika Anda menyukainya, tolong klik subscribe dan tonton sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.